Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak buat sambung itu hari punya. Barang dah sampai, seller dah hantar balik harness yang hari tu. Harness dia je rosak mungkinlah. So kita try dulu. So budak-budak belakang ni kita ada Ifuat, kita ada Asyad yang akan tolong, bukan tolong ah. Memang kata diorang pun. Aku nak recall balik throttle commander yang hari tu punya. Seller dah hantar balik. Okey, ni yang hari tu punya. Harness ni mungkin ada problem kot. So, dan hantar yang baru yang ni. So, kita try dulu lah. Dan aku try dulu untuk korang. Kalau aku eksperimen dulu. Kalau tak jadi, korang tak beli. Nanti kan kalau rosak, korang marah aku. So, biar aku eksperimen untuk korang. Okay? Okay, device tu untuk mengembalikan korang punya throttle response. So, kita boleh control lah dia punya pedal delay dia. So, korang boleh set by mode. So, korang boleh refer kepada video sebelum ni. Aku tak link kat atas ni. So, tak halal nanti. Okay, macam biasa lah, cara pemasangan aku tak tunjuk sebab korang boleh refer sebelum ni yang Azian dan Beza punya. Lebih kurangnya cara pasang dia. So, kita akan buat untuk enjin Campro. Hari ni vlog bersahaja saja. Campro ada masalah delay sikit, so kita try benda ni. Jadi tak jadi, ada perbezaan tak dari segi respon dan apa semua. Kalau okey, aku recommend korang. Kalau tak okey, aku cakap terus terang tak okey. Okay, so biar member aku keluar duit dia. Eksperimen untuk korang. So jangan risaulah. Okay guys, stay tune. Jap, biar aku pasang dulu. Lepas tu aku tunjuk macam mana dia punya respon apa semua lah. Kalau menjadi, kalau menjadi. Okay. A few moments later. Okay geng, oi, berjaya aku pasang. Cik berjaya, okay benda ni hidup. Jom aku tekan je eh. Hari tu aku orang kunci tak ada jadi, tak ada jadi macam ni. Hari tu aku alah somaklah. Hari tu aku orang kunci tak ada jadi macam ni. Ha, ni terframe lah, tak apalah. Okey, cantik. Okey, alhamdulillah semua dah berjalan dengan lancar. Ha. Agak seronok sikitlah sebab yang kali kedua ni okey, tak ada masalah. Okey, kita try dulu ini eh. Kita try dulu. Sabar ya. Apa nanti roger saya. Okey. Okay, dia punya mood macam ni lah. Ni aku tunjuk korang eh. Okay, yang ni macam biasa lah. Ni mood biasa. Ni echo. Yang ni normal. Normal-normal macam asal kereta lah. Ni sensitivity 1, sensitivity 2, sensitivity 3. So, ni yang asal. Tengok aku sekejap pedal eh. Korang tengok RPM dia. Ni normal eh. Dia dah agak macam delay sikit. Ini nak, benda ni nak kena rasa sendiri lah. Sebab nak tunjuk sini tak ada data. Aku tukar, ini mood racing eh, 39. So respon sepatutnya. Kita try dulu lah. Tak tahu benda ni jadi tak jadi. Kalau okay, jadi aku terjadi. Tak jadi, kita try buat kereta dulu eh. Ifuat bakar lah kereta dia. Okay, kejap. Okay, mari kita test. Nak test kat mana jam? Kita test jalan biasa je. Mana-mana lah yang boleh. Jalan clear tak ada orang. Kita nak rasa ada beza ke tidak. Tempat yang kau dengan si Din gelombor lompat jambatan tu. Jangan lompat kodok. Jangan lompat, jangan lompat lah. Di jalan belakang lah kot. Kau bawa dua orang, bapak orang ni. Aduh, kapal ini menyeramkan aku lah. Lain aku tekan ni yang. Eh ya, ke setting dulu. Kau terpijak kan. Geng. Itu yang dia nak bongok. Tak, kau selit. Itu yang dia nak. Kau selit kat tepi tu dulu. Kurang. Sebalik tabir macam ni lah. Sebalik tabir dia. Babi. Kelak tabut. Keyboard. Semua ni. Oh. Tukar gear. Oh. Dia okey, dia okey lah. Respon dia lah. Jangan lah respon dia. Dia potong lori ni. Fat. Jangan buat itu Fat. Try Fat. Ah, dia okay.
tambah abad? Top speed tu sikit lah ada lah. Sebab tak tukar enjin lagi, ni enjin sender. Ha, tunggu masuk K20 ke apa. Kau kena kecam lagi yang dia ni. Okay abad, macam ni abad, feedback. Nak bagi tahu kat kawan ni. Feedback dah alhamdulillah okey. Dia dah tak macam yang sebelum ni. Dia bila, okay tengok masuk ya. Dia dah ada macam kereta lama lah. Nak cakap pun tak berapa nak pandai. Tapi dia boleh, senang cerita, sesiapa yang nak pakai ni pakai and then rasa macam mana. Saya tak berapa nak tahu, nak terangkan. Tapi ada perbezaan lah daripada yang sebelum ni dengan yang sekarang ni. Kita boleh tengok eh. Kalau nak kata nak laju tu, tak adalah sebab saya enjin biasa. Lain je biasa. Kejap. Senang cerita ni lah. Dia takkan tambah kerajuan, tak ada tambah horsepower, tak ada tambah pickup ke apa benda ke. Cuma respon kau punya pedal tu kan delay kan. Bila tekan dia, dia macam instant, lagi cepat. Itulah. Dia kalau macam sebelum ni, dia rasa macam kelas plate habis. So sekarang ni dah okey lah. Dia tak ada rasa kelas plate habis ke, dia dah tak ada rasa apa lah. So seronok lah nak bawa kereta ni. So kalau kata lepas ni nak pergi mana-mana pun, dah tak ada rasa macam menyampah lah nak bawa. Sebelum ni saya rasa menyampah tau. Walaupun kereta ni lawa. Begitulah cerita dia. So aku letak link dekat bawah kalau korang nak beli. So aku letak Pro 2 dengan Proton. So korang jangan salah beli soket lah. Proton dengan Pro 2 ada lain eh soket eh, kena tahu tu. Proton dia dengan Proton je. Dan untuk yang apa? Apa tu lagi satu? Pro 2. Pro 2 dia Pro 2 khas dia. Dia tak boleh lah ni. Kalau kata korang punya kereta walaupun Proton tapi bukan Persona, tak apa jangan risau. Yang penting dia Proton je. Yang macam ni ni Proton Europe Star. Lain sikit. Oh, nampak dia tengah busy lah dia kan. Sebab kereta ni dia rasa berat sebab dia 3 orang. Dia kalau seorang ataupun dua, dia tak ada masalah. Dia setakat dia apa 176 pun dia lari lah. Betul. Sebab sebelum ni pernah bawa 200. Jangan cocok lah kereta ni kalau slow. Okay geng, kau dah tengok video tu kan. Sumpah, yang ni aku recommend sebab kat Campro menjadi. Okay, kat Campro menjadi, respon dia ada, dah tak ada delay macam dulu. Kau shift gear dia terlepas. Okay, tak ada sangkut-sangkut lah macam hari tu. Okay, itu saja video untuk hari ni. Aku tak nak lama-lama sangat. Sebab tu je, aku nak tunjuk korang punya, dia punya respon yang increase. So, dia tak ada tambah power. Dia tak ada tambah top speed, tak ada tambah pickup. Just korang punya pedal respon je. Mengembalikan keyakinan korang kalau nak memotong. Korang tekan, dia terus rasa, terus ada. Pak, engine kau terus respon cepat. Itu saja. Korang kata nak cucuk Ferrari ke apa, korang nak cucuk, korang cucuk lah Ferrari tu. Sebab korang yang joki, bukan aku joki. Okay, itu saja untuk hari ni. Terima kasih kepada yang support. Assalamualaikum.